Sangat sedih mas, karena penghasilan utama dari susu sudah tidak bisa produksi, jadi tidak ada pemasukan dari nol. Sekarang ini kondisi budak ini sangat sangat memprihatinkan, terutama ekonominya hampir 90%, karena permodalan untuk beli sapi itu juga waktu sapi normal itu harganya juga mahal, kita pinjam di bank dan sekarang terdampak seperti ini. Jadi masyarakat juga resah memikirkan sapinya, juga memikirkan pinjaman yang di bank. Sampai saat ini belum ketemu solusi, Mas. Medcom.id, a part of Media Group Network.